pemirsa, bersama saya kembali Ira Porjan YouTube channel. Di video saya hari ini, saya akan berbagi resep menu makan siang yang berbeda, yaitu paella. Paella adalah menu makanan dari Spanyol atau khasnya orang Valencia. Nah, pasti penasaran kan? Pingin tahu dan bagaimana cara saya membuat menu ini? Jika penasaran, yuk pemirsa ikuti video saya sampai selesai. Pemirsa, di sini saya sudah menyediakan bahan-bahan yang akan saya gunakan hari ini untuk membuat menu spesial ini, yaitu ada udang yang sudah saya bersihkan, kemudian saya belah punggungnya dan saya sisakan ekornya. Lalu juga ada tuna, pemirsa bisa mengganti tuna dengan kerang atau jenis seafood yang lainnya. Serta kepala udangnya saya tidak buang dan ini nanti akan saya goreng, lalu akan saya blender dan akan saya ambil airnya, karena air dari kepala udang ini yang membuat menu ini menjadi terasa lebih enak. Nah, untuk bahan yang lain, saya juga akan menggunakan 3 jenis paprika yang sudah saya potong panjang seperti ini, yaitu ada paprika hijau, ada yang kuning, dan juga ada yang merah. Serta saya akan menambahkan zucchini. Jika pemirsa tidak mempunyai zucchini atau tidak suka zucchini, pemirsa bisa skip. Dan juga saya akan tambahkan air jeruk limau. Lalu bahan yang lainnya, ada tomat yang sudah saya potong kotak seperti ini. Bawang bombay yang sudah saya potong seperti ini. Bawang putih yang sudah saya cincang kasar. Garam secukupnya. Gula pasir secukupnya. Petersili yang kering atau bisa juga yang segar. Nanti saya akan juga menggunakan petersili yang segar karena saya juga menanam di halaman saya. Kemudian bahan yang lainnya juga ada lada bubuk, lalu tomat saus, olive oil, dan juga potongan dari daun bawang yang seperti ini. Pemirsa bisa mengganti daun bawang ini juga dengan kacang polong. Nah, untuk bahannya juga yang akan saya gunakan yaitu beras. Ini saya menggunakan beras sekitar 150 gram. Pemirsa bisa menggunakan beras sesuai dengan kebutuhan pemirsa masing-masing. Dan bahan yang lainnya yang tidak lupa ketinggalan yaitu chicken stock atau kaldu ayam. Nah pemirsa, itu dia semua bahan-bahannya sudah saya sebutkan tadi. Dan sekarang mari pemirsa ikuti bagaimana cara saya membuat menu paella khas Spanyol. Untuk lebih jelasnya, di sini akan saya kasih lihat lagi bahan-bahan yang tadi saya sebutkan. Di sini pemirsa bisa lihat ada udang, ada ikan, dan juga di sini kulit beserta dengan kepala udangnya. Lalu di sini paprika yang 3 jenis yang sudah saya potong panjang seperti ini. Lalu ada zucchini, ada lemon, dan juga ada petersili, ada lada bubuk, olive oil, chicken stock, ada beras, saus tomat, kemudian bawang tomat, bawang putih, garam, gula pasir, dan juga ini ada daun bawang, kemudian ada beras. Nah itu dia pemirsa bahan-bahannya, dan sekarang mari lihat dan ikuti bagaimana cara saya membuatnya. Yang pertama akan saya lakukan yaitu akan saya goreng kepala udangnya. Tuangkan minyak sedikit. Akan saya masukkan air.
Setelah mendidih, akan saya sisihkan. Kemudian akan saya tuangkan olive oil secukupnya. Masukkan bawang putih. Masukkan berasnya. Berasnya sudah seperti ini, dan sekarang akan saya sisihkan. Dan saya tuangkan olive oil lagi. Sekarang akan saya tumis paprika. Sedikit. Peterseli bubuk. Lalu sekarang akan saya sisihkan, lalu akan saya tuangkan chicken stock. Akan saya tunggu mendidih. Beras. Tutup dan tunggu sampai berasnya agak matang, baru dimasukkan sisa bahan yang lain. Sekarang akan saya lihat. Dan jangan lupa sesekali diaduk jika airnya agak berkurang, silahkan ditambahkan chicken stocknya atau kaldu ayamnya.
kaldu kepala udang yang tadi. Sudah seperti ini, akan saya masukkan sayur yang tadi sudah saya tumis. Setelah nasinya seperti ini, sudah matang seperti ini, pemirsa kecilkan apinya. Lagi chicken stock, juga kaldu udang. Kemudian akan saya cicip rasanya. Tambahkan garam. Sekarang akan saya masukkan tomat. Di atas udang dan ikan ini akan saya peraskan air jeruk limau, dan juga akan saya taburi sedikit lada bubuk. Akan saya aduk, tadi sudah saya masukkan lada bubuk dan juga air jeruk lemon. Sekarang akan saya tata. Dan akan saya tutup. Sekarang akan saya taburkan dan bawang prenya. Kemudian saya taruhkan rosemary. Dan juga petersilie. Ini saya ambil dari halaman saya.
dulu, akan saya tutup sebentar. Dan setelah ini, paella saya matang. Ini dia pemirsa, paella buatan saya hari ini sudah jadi. Dan sekarang akan saya taruh di piring saji, lalu akan kami hidangkan. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Sekarang menu makan siangnya akan saya hidangkan. It looks good. Yeah. Looks really good, darling. Yeah. Eh? Mm. Beautiful. Isn't it? But I'm good. Smart leg. Take care, it's hot. Mm-hmm. Sini pemirsa bisa lihat ada udang, ada ikannya kelihatan, ada zucchini dan juga